Penasehat hukum terdakwa korupsi pupuk bersubsidi menyampaikan protes di persidangan kliennya yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Hal ini buntut dari pernyataan jaksa di persidangan sebelumnya. Penasehat hukum terdakwa Kasbul Anwar dan Najamuddin menyampaikan nota keberatan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Batanghari terhadap kedua kliennya. Penasehat hukum menilai perhitungan nilai kerugian negara yang disampaikan JPU di sidang sebelumnya sangat berlebih, alias jauh berbeda dari perhitungan penasehat hukum. Keberatan tersebut dinyatakan secara lisan dan tulisan yang disampaikan oleh PH di persidangan Senin siang di Pengadilan Tipikor Jambi. Sementara mengenai penetapan pasal tipikor yang JPU terapkan ke Kasbul Anwar dan Najamuddin, tidak dapat dibantah oleh penasehat hukum. Keduanya telah melakukan korupsi di bisnis pupuk bersubsidi, menjual pupuk dengan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah kepada petani demi keuntungan pribadi. Penasehat hukum berharap tuntutan jaksa mengenai hukuman badan denda dan tuntutan pengembalian uang pengganti kerugian negara tidak dikabulkan hakim. Umum dalam tuntutannya, tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana penjara, pidana denda, dan subsidi air dari pidana denda tersebut. Dan juga kami juga keberatan terhadap kerugian negara yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Bahwa dalam kerugian yang telah kami perhitungkan dalam nota pembelaan kami untuk Pak Kasbul Anwar, adapun kerugiannya adalah sebesar sekitar 221 juta. Dan untuk Pak Najamuddin yang kami perhitungkan dalam nota pembelaan kami bahwa Pak Najamuddin kerugiannya adalah sebesar Rp7.100.000. Jadi kami juga mohon dengan berkurangnya perhitungan tersebut, kami mohon terhadap lamanya pidana penjara, hukuman pidana penjara, pidana denda dan subsidiarnya itu juga diharapkan untuk berkurang juga terhadap. Sementara itu, jaksa penuntut umum Kejari Batanghari menegaskan tetap pada tuntutan oleh karena penetapan tuntutan telah dilaksanakan sesuai analisa yuridis. Pledoi tadi gimana tuh, Mbak? Terhadap pledoi tadi yang sudah dibacakan dari penasihat hukum, pada intinya penasihat hukum pun sependapat dengan ketentuan yang kami bacakan, namun ada terkait hukum pengganti yang dibebankan kepada terdakwa itu yang menjadi nota pembelaan dari penasihat hukum. Namun tadi sudah kami sampaikan juga secara lisan bahwa kami dari penuntut umum tetap pada tuntutan dan uang pengganti sebagaimana analisa yuridis yang kami sampaikan di tuntutan. Doli Maulana, Jambi TV.